Hei, gimana ini gua? Aduh, nggak punya duit nih lah. Macam mana lah? Yang ini orang aja gitu ya itu. Ada kan aja orang lewat, sopok aja gitu ya. Tadi, pomber yang gak ngasih duit tahu ya, gimana ya jadinya lah? Ya, tidak kau aja lah. Nanti kita lihat ada orang yang lewat apa enggak itu. Jadi kekurangan minum ini ya gua lah. Uyang sekali. Hah, uyang lah. Macam mana lah? Jangan dibikin pusing nanti juga ada yang lewat kita palak aja nanti. Ya udah ada lah. Di sini macam pil lah. Aduh. Ya udah lah, nanti kita tunggu aja lah. Aduh, mana ini? Gimana ini mau gadang di sini? Kepri ben lah. Mulai ini malam, gimana ini? Ya ampun. Ya lo. Halo dia. Ini kamu pakai nomor siapa? Oh. Ini aku mau pulang tapi serem banget tuh anak. Aku ngeliat kayak ada orang gitu. Aku takut dipalak. Nanti handphone kamu hilang. Ya sih emang aku dari Banten. Ya tapi kan di Banten tau sendiri, emangnya belajar silat dagang cuek, tau di sana macam mana inilah. Iya. Oke. Nah. Bismillah aja ya. Ya udah, gue jalan ya. Terus, masalah kemarin gimana? Ya terus Ini Bener lu ya. Mati nggak tuh yang bang tuh? Iya. Oke ya. Ya aku jaga pohon. Nggak tahu dia lah, saya lah. Lu kan lihat gua nih, nih, duh. Ini gua tahu. Duh, seperti jering kata gua. Oh iya. Gampang. Iya. Santai aja. Ya. Udah lama nih. Enak nih. Wah bener nih enak nih ya. Apaan bang? Lu anak mana gitu nih? Orang mengasih marbolus, bungkus. Ada bang, wah benar-benar ni enak. Ya, aku ngasih marbolus lah. Jangan apa itu campur nak kritik. Marah mana tu ya? Korek ni. Wah benar ni ya. Paling beli 300 per ini lu macam-macam aja lah. Tadi bang, kongko ya bang. Iya. Ya paling udang udang pasti lu bubur aja. Lu kira gua bang Udin tukang loak udah.
dari zaman Belanda udah dibuat, Bang. Udah tahun-tahun. HP sini. HP sini mau gua tuh di sini. Jangan dong. Ayo lah. Gue sini. Wah, Bang, lu jangan begitu dong, Bang. Lu enggak tahu lu ini. Udah ada buruan lah. Lu mau berantem apa? Lu enggak tahu mana? Gue tahu lu belajar sama Abah, lu kenal Abah kan? Oke, sekarang gue tahu lu pada mabok ya, lu pada kental gitu. Itu mah jamu kan sarannya. Ya ampun. Enggak ada duit banget. Tadi tengil di jalan tahu lah. Jamuan. Gue minta maaf deh, Bang, kalau gue salah, Bang. Habisnya gue lagi kosong ini. Biasanya orang-orang lain lewat sini. Gue lihat lu baru aja. Gue kalau handphone gue sih terserah lu deh, lu jual, kita nokip bareng. Cuma sebenernya punya bokin gue. Lu tau sendiri bokin gua bapaknya, Bang. Gua canda brigadir. Buat berapa tradisan tak minum mabuk, lu tanggih sekali lah gua liat. Yaelah, Bang, gua biasa minum teh botol, Bang. Serat. Teh botol macam mana ini? Botol. Ya, sekarang anggap aja ini uang masuk daerah gua ini. Ini udah. Gua enggak ada, Bang. Udahlah, enggak ada, Mas. Ini gua. Ada tadi, Bang, gua pengen mau enggak? Kalau kau mau tahu, ini sejarah ini. Bekas masuk 5 orang nyemplung. Kenapa kira-kira, Bang? Lah, gua jurakin. Lu kira gua pikir mau gua jurakin sini? Jangan, Bang. Ampun, Bang. Lu kira gua bikin kolam kuncu di sini lah. Bang, gimana? Ampun, Bang. Jangan jurakin gua, Bang. Lu nggak lihat bulu gua udah merah. Udah kebanyakan. Gua udah kebanyakan minum lagi gua. Ayo, ya. Wah, jadi gimana ini dia nih, ha? Tahu ini lah, kita dulu lah, gue nyari pisau, nanti gue tusuk nih anak lu, beresin dulu. Bang, ampun, Bang, ya, aduh, lu, bener-bener, Bang. Wah, benar juga nih anak lu. Tunggu. Awas lu ya. Lu ngapain, Bang? Mau petok lu ya. Bang, lu kok kurang ajar lu? Ampun, Bang, aduh, Bang. Kurang ajar lu ya. Ampun, berani ya. Hei, jangan. Ini pisau belati dari Bogor nih. Aduh, gak tahu. Ya, maaf, Bang. Udah ketok aja. Ikut aja lah. Bang. Ya, udah sih. Handphone yang mau mati di sini. Ya, Bang. Ya, elu, Bang. Aduh. Bener-bener. Tapi gue telepon bokin gue dulu ya. Udah lah, ngapain ya. Bokin lu dibilang kasih onde-onde aja. Gimana? Ntar dulu. Uya lah. Ntar dulu. Aduh, nggak diangkat-angkat lagi, Begun. Halo. Yang gimana nih, Yang? Handphone kamu mau dipalak ini. Aduh, aku nggak bisa jaga. Aku udah babak belur ini muka. Aduh, Bang. Ah? Jangan pakai mama lu ngomong lu. Apa lu? Tuh, ayah. Aku gimana nih? Bang. Iya. Jadi laki kayak perempuan, manja sekali. Okay, ya. Nanti aku ganti ya. Daripada aku ketokkan kepala kau nanti ini. Tapi nanti kalau aku udah dapat pensiun. Ya kalau aku gajian ya jangan lah. Udah gajian ya aja dapat pensiun lah. Wah, ilah. Oh iya ya. Udah lah. Ini Bang. Siapa nama lu? Nama gua Cokri, Bang. Rumah lu gimana? Itu Bang, pohon rambutan. Lu kira-kira rumahnya di pohon rambutan ini. Jangan-jangan bukan orang ini. Daripada dia ke polisi ini, kita mokatin aja ini. Bang, ya, apa, Bang? Itu tuh yang kutu kasih, Bang. Ayo. Aduh, Bang. Apa, Bang? Orang mati nih enaknya ini. Syukur. Ayo, kabur. Tadi yang tadi gimana ini? Ya, mayatnya aku juga bingung inilah. Men, hanya sini kali daripada kita urusan sama polisi ya. Nanti mau lu. Ya gimana ya? Balik lagi. Ya.
Ya sih sebenarnya ngeri juga ini polisi dan nyari kita. Ya udahlah, kita aja lagi di rumahnya. Kita cari ambil lagi ya. Tadi juga. Ya walaupun kita dapat handphone itu kalau mempersempit keadaan kita gimana itu jadinya. Kemarin aku tindakan dengan barangnya juga. Alhamdulillah, gimana ini? Mana Mayu itu? Gimana ini? Tadi di sini kan? Iya. Oh, enggak ada gimana ini jadinya? Mana ya? Mana nih orang nih ya? Wah, bener nih ya. Ini coklatnya apa jelly nih orang ini? Bisa bilang ini. Mana tuh orang ya? Oh, udah dia ambil lah aja Mayu. Nah, tuh ada bekasnya lagi loh. Gimana nih kita ini? Lihat sekali, ada gak? Udah kita masuk dulu lah. Ngapain dipikirin mayat jelek itu? Ya udah lah. Macam berak ada gugur ya. Gue telepon ya yang gue dulu nih. Pancing beres weh. Halo yang. Handphonenya balik lagi nih yang. Kos. Iya. Kau kau tahu sendiri lah. Aku ini lulusan dari Banten. Walaupun cuma dagang cuek. Tapi kan nyolong-nyolongin musilat bapakku lah. Itulah hebatnya aku. Oke. Aku mau pulang ya. Penjahatnya nih udah aku pingsan. Udah aku pingsanin. Aku pulang dulu ya. Selamat tinggal penjahat bego. Goblok. Tong. Tong. Hajim mereka ada dulu ini beli. Hajim beli gitu ini beli.